Bismillah. Orang kayak biar nih dua kali ke Bali kita zong loh. Ya, Bismillah. Nah ini kan Cueng mau berangkat ke Malang sama timnya ada 4 orang. Cueng, Ari. Timnya 2 sama Ari kameramen. Maksudku begini, kita tuh berkali-kali ke Bali tuh zong 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 gitu loh. Maksudku jangan sampai terjadi lagi karena kos operasionalnya Bali itu tinggi banget. Stuck, tidak ada solusi, intinya perburuan cancel. Tapi nggak apa-apa, dia sudah tak tanya. Ada satu targetnya ada 3 Innova yang pesen orang Kalimantan. Kalau 3 zong semua kan, anu. Nah ini memang bahkan dari Jakarta pun lebih murah Bali karena mohon maaf ini saya juga ikut berduka karena kondisi seperti ini. Saya dapat IS bagus murah juga di Bali. Tidak ada salahnya saya mengizinkan tim untuk berangkat ke Bali. Semoga lancar 3 hari ke depan. Saya berharap iya, bukan untungnya sih yang kita cari tapi efektivitas pekerjaan itu bisa gitu loh. Karena satu begini saya ada tim yang berkurang di kantor ini jadi ya kalau kelamaan di jalan dan tidak ada hasil kan sayang banget padahal pekerjaan di sini lagi banyak kan gitu. Bismillah, semangat dari ya. Go go kontennya dapat hasilnya sudah dapat semangat ya. Kita baru sampai Terminal Tingkir, pos kalau yang apa Gunung Harta posnya kan di sini ya, pos Tingkir. Kita naik Gunung Harta yang merah, katanya dulu kalau yang merah lebih premium katanya. Premium. Nggak tahu ya, kalau hijau ada nggak? Saya kurang tahu. Kita dapat sisa-sisa, jadi jok belakang. Tadinya ya? Saya request depan nggak dapat ya udah. Yang penting hari ini berangkat, Bismillah. Nanti dapat buruan di Bali biar nggak sia-sia kayak yang kemarin. Ini berangkat jam? Ini dari pos Tingkir berangkat jam 12.30. Okay. Perkiraan okay. Sampai Bali itu kurang lebih ya antara jam 6 jam 7 nah. Nanti kita ya? Turun di garasi terakhir di Jalan Cokro di pasar atau mana ya yang jelas garasinya Gunung Harta. Kita di Denpasar nih apa di mana? Apanya? Targetnya. Target itu ada di Badung. Badung. Target utama ada di Badung, itu Innova 2014 yang Barong. Manual itu. Susah itu carinya. Alternatif ya ini jaga-jaga aja. Alternatif di sana ada 2 target lagi. Tapi harganya di atasnya yang target kita pertama ini. Beginilah kondisi yang kami hadapi saat ini. Berburu ke Bali bukan hal baru, termasuk tidak membuahkan hasil pada akhirnya. Berangkat dari Ungaran dengan armada Gunung Harta, Cueng dan tim siap bertugas. Bis ini memberi jatah makan sepuasnya, dengan berbagai menu khas rumah makan yang cukup mewah, apalagi disantap saat lapar. Tidak terlalu lama singgah di rumah makan utama Madiun, perjalanan dilanjutkan. Alhamdulillah sudah sampai, sudah masuk kapal. Tadi masuk ke Tapang itu jam
setengah tiga dini hari. Prediksi dari kru kemarin sempat saya tanya jam 3 masuk kapal, ya kurang lebih nggak jauh beda dari prediksi, on time lah ya. Ini udah di kapal. Tadi sempat di rumah makan itu boleh nambah makannya, jadi sampai jam segini belum lapar. Ini dapat apa nih merek ini? Kata Mas Wahid tuh makan kok ini. Tapi nggak ada air panas. Ya udah cuma dilihat aja. Kembali ke bis nggak ada airnya, ya udah bawa aja buat bekal. Terus sudah komunikasi dengan penjual, sudah oke. Nah, nanti katanya mau dijemput di garasi Gunung Harta di Jalan Cokro, di mana itu ya? Di Badung kalau nggak salah. Seperti itu, nanti saya update lagi ya. Dari Gilimanuk menuju Tabanan, bus harus melalui kurang lebih 3 jam. Tepat saat matahari terbit, Cueng dan tim menginjakan kaki di Pulau Dewata. Tepatnya di pemberhentian terakhir bus Gunung Harta. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada apa ya. Tadi saya pikir mampir di Terminal Mengwi, ternyata langsung ke garasi sini, garasi Cokro. Ini nunggu jemputan dari penjual. Sudah sampai di TKP, mobilnya di sana. Ini di daerah Badung. Kita lihat mobilnya. Sampai di sini, hati kami tak lagi risau. Penjual sangat ramah. Unit disiapkan dan tugas segera kami laksanakan. Keramah tamahan biasanya membuat kita tak enak hati lalu salah tingkah. Tapi tidak dengan kami. Kami selalu mengutamakan proses dengan profesional dalam pengecekan kondisi unit. Sportivitas menjadi prioritas utama untuk menjembatani antara pembeli dan penjual, sehingga unit yang dieksekusi menjadi hasil perburuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mau ribet membeli mobil bekas, kan ada WMI. Ini atas nama PT, mungkin bekas dipakai operasional, tapi tidak begitu capek. Terlihat dari sini, tuas lampu itu masih kencang. Masih kencang. Setir juga masih kencang. Ya, udah agak halus, cuma masih wajar.
sudah test drive, mobilnya enak, masih mulus, cuma bumper itu repaint, ya wajar, cuma warnanya belang. Yang belakang terutama, yang depan agak samar-samar sih. Jam paling pagi jam berapa? Tadi tutup sangat banyak. Lapangan mana? Ini? Itu nggak peraturan ya. Dapat nasi padang pagi-pagi nanti pak. Makasih pak. Makasih pak. Alhamdulillah, siang itu juga kami tak perlu menyambangi target lain. Kali ini deal. Bukan hanya itu, penjual juga mentraktir kami sarapan. Wah, terima kasih semesta, kebaikan seperti lingkaran tak terhingga lalu datang dari mana saja. Alhamdulillah, Bali bersahabat dengan PMI untuk kali ini. Dapat satu unit Innova 2014 manual barong, wajib barong. Pesanan dari Mbak di Kalimantan. Ini ada perbaikan, beberapa perbaikan, bumper-bumper lecet di depan kanan-kiri, pojok-pojok, terus sama belakang itu agak belang. Terus yang lain apa ya, gak ada, udah siap pakai. Oke, ini masih jam 12 waktu Indonesia Tengah, kita langsung menuju ke arah barat, ke arah Malang, karena ada digabung gak sih Ri? Ya ngomong aja gak apa-apa, nanti kan opening. Oh iya kemarin. Oke ya. Kita langsung menuju ke arah barat, kembali ke Jawa lagi. Sebenarnya pengen ya mumpung di Bali jalan-jalan kemana gitu, mampir kemana, tapi ya mau apa, batangan semua. Aku cah kerja. Iya, kita cah kerja, maksimalkan waktu yang ada, biar apa namanya, di Semarang, biar kesampaian semua, biar waktunya terbagi secara efektif seperti itu. Kita di mana mas? Oh, kita di tempat yang dulu saya transit. Ini tempatnya. Ini tempatnya siapa? Pasti sama dia yang ngambil. Nova kan mas ya? Iya. Tahu? 2014. Alamatnya tuh di perumbuan yang adiknya, yang kakaknya di Malang. Kami memutuskan untuk istirahat, bersih diri, dan ibadah. Di kedaman saudara Cueng ini, kami disuguhi lagi makan siang istimewa. Dan tidak berhenti sampai di sini. Nanti saya ceritakan hal menarik lain di bagian selanjutnya. Gak nunggu Mas Didik pulang? Jam berapa pulang? Malam. Malam guys. Berburan waktu. Ya udah kapan-kapan ya. Iya, nanti kalau main aja. Coba kemarin. Kemarin apa itu aja? Mas Didik WFH. Oh. Dia nggak ikut nih bang? Tidak. Ada lain main lain main dulu. Guys. Dadah. Kamu pulang dulu ya. Dadah. Salim. Udah ke Salim ya. Sama Didin. Oh iya. Ibaratnya.
sampai di rest area perbatasan Jembrana Tabanan di pantai apa tadi, ejaannya gimana sih? Mungkin itu ya. Sambil rileks sejenak, sambil komunikasi dengan penjual Grand Max. Belum, dari kemarin belum komunikasi lagi soalnya. Ini kita pastikan dulu kalau oke, langsung meluncur Malang. Seperti itu. Mobil enak, sampai saat ini masih enak. Tadi sempat ada masalah di wiper, hujan, tapi pandangan agak tidak jelas. Kacanya, karet wipernya udah keras, seperti itu. Jadi kita belikan dulu darurat, walaupun ukurannya beda. Harusnya 22 itu berapa? 19. Seperti itu, kita menikmati pantai dulu. Ini dia hal menarik lain yang ingin saya tunjukkan. Bali, setiap sudut tempatnya menyimpan aroma menggairahkan untuk memenuhi hasrat berlibur dalam diri setiap orang. Baru pertama kali menyeberang bawa mobil sendiri, masih bingung ini mau beli tiket di mana, katanya di sini. Itu tadi diarahkan langsung masuk sini. Beli tiket online di sini ya. Berarti kan di sini. Oke, saya mau beli tiket dulu. Beli. Meski begitu, hari ini belum usai. Perjalanan panjang menuju target selanjutnya sudah di depan mata. Iya, langsung masuk. Tadi tiketnya 188. 4 orang. 4 orang jadi satu ini langsung masuk. Ada pilihan per mobil ya? Per mobil atau gimana? Tapi didatangkan we. Ke penumpangnya. Semua orang berapa orang, namanya siapa? Mbok foto, oke. Semua didata, umurnya berapa, namanya siapa? Nah, data semua. Dempo umur 27 tahun. Masih. Seperti itu, apalagi nih, udah ya? Udah. Oke, kita tinggal masuk ke pelabuhan nih, udah dapat tiket. Oke. Ya, makasih. Thank you.
apa anyar. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Sudah di Malang, istirahat seadanya di rest area, di pom bensin, di pom bensin dekat Adi Putro yang biasa rilis bis itu. Janjian jam 9 di mana ya? Daerah Blimbing udah deket sih. Cuma berapa kilo? 2 kilo tadi saya lihat. Belum terhubung sama penjual, ini masih dicoba menghubungi karena belum jamnya ya, jadi belum, kemarin janjian jam 9 sih. Ini masih siap-siap, habis ini cari sarapan terus nanti meluncur ke lokasi. Ini ngelanjutin? Ini melanjutkan perburuan Grand Max yang waktu itu di Sidoarjo belum rezeki, ini kebetulan ada di Malang. Target yang sama, unit yang berbeda. Gitu. Oke. Okay. Apa, Mas? Kan kemarin yang diganti wiper cuma sebelah. Ini karena ada krimis, ada apa gangguan hewan-hewan itu toh. Hewan-hewan sore malah nggak kelihatan di wiper. Iya, hewannya nempel semua. Tisu masuk. Ari punya tisu ya? Tisu ya? Ada ya? Tisu ada. Halo, Mas Wahid. Terima kasih Mas Wahid doanya. Aku seneng banget berhasil gitu loh, maksudnya Bali kita sudah punya 2 kali loh ke Bali itu. Enggak, inilah ya alhamdulillah. Seneng rumah ketat ketir ora karo-karoan, tapi alhamdulillah. Seneng. Tos. Ngene yo nang iki. Yo ora. Aku sepikiran Pak Bisa Duado. Larsmi. Closing Mas Wahid. Kowe kemarin kan opening Mas Wahid. Kowe kowe. Yo. Ceritane kurang ajar. Abari. Mendampinginya. Ya, mobilnya tekan kene dengan selamat, prosesnya gimana? Alhamdulillah sampai di kantor dengan selamat. Sempat ada sedikit kendala tapi itu bisa kami atasi, lancar, tidak ada kendala berarti. Ya kendala cuma apa? Cuma wiper aja sih ya. Wiper sama bureng. Ada hewan-hewan di yang itu. Lain normal-normal aja sih. Alhamdulillah ya cuma capek aja itu. Capek mah bukan kendala. Ya, kenyataan. Kenyataan. Ya, gitu aja. Sen lagi di. Ngeter ke ya, sih pulang. Ya dah. Jamek nih. Apa jamek? Jamek. Ladeka. Tenan wis aku kuat terbinus. Piye, piye. Lah. Okay. Itu terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di perburuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal iku. Walau dia
Unit Innova Barong pesanan dari Kalimantan kami antar hari ini. Tapi cukup kami antar ke Kabupaten Sragen. Kebetulan pembeli sedang mudik untuk melepas rindu dengan orang tuanya. Ternyata nggak sama-sama nggak bawa cash, mau nggak mau harus ambil cash buat ongkos pulang. Tapi kondisi hujan deras banget, bawa banjir. Pakai sepatu kan? Kalau sel gak pak? Gak usah. Bawa istri demi biar bisa pulang. Lah, lari. Oke. Okay. Tuh, ada jalan yang enak lagi enggak ini? Ini udah paling enak Mas. Bentar. Siapa ngerti sana? Gih pak? Perbatasan Karang Tempel itu belok kanan pak, Anuman. Kanan gih? Gih, kanan mungkin ada perbatasan lagi, sama belok kanan lagi. Gih, terus enten batu bata niku? Gih, belok kanan niki. Kanan mulai. Gih. Sakit masuk gih? Sakit. Oh niki gih, terus. Gih. Itu bapaknya. Saat mobil sampai di rumah, Cueng langsung mempresentasikan kondisi mobil tersebut. Beberapa bagian sudah kami perbaiki sesuai permintaan pembeli. Kemarin cari di Semarang, mboten nemu. Kulo niatnya dibahas online. Mobil ini merupakan kendaraan roda 4 pertama bagi mereka. Sebelum akhirnya bertemu dengan BMI, mereka sudah berkeliling di Kalimantan Timur untuk mencari mobil impiannya. Oh, iya, bisa aja di sana. Oke. Mriki mboten saged Grab nggih mriki? Grab. Mboten saged mriki. Itu kalau kula lebih anu mboten anu tempat mangga. Nggih, kalau mau catat berkas nggih, nanti bisa kami bantu. Nggih, tinggal bedaan nomor di niki BPKB kan itu DK1941ES. Ini nomor pertama yang dipakai di perusahaannya dia. Namanya Bali Discovery Tour. Mendengar sejenak bagaimana beliau menempuh ruang dan waktu di masa sulitnya dahulu, membuat kami teringat kembali akan tanggung jawab besar di tim berburu mobil impian. Berburu mobil bukan sekedar transaksi. Ada bagian seseorang yang sedang menantikan rasa bahagianya, entah untuk diri sendiri, keluarga, atau hal lain. Sing atas batakono niko. Ini pun terima kasih. Semoga perjuangan tim berburu mobil impian bisa menjadi jembatan kebahagiaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan yang telah kau pahatkan. Ini bingkisan untukmu pujaan. Hari berganti banyak.